7 langkah pencegahan penyebaran virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Selamat datang ke ibadah dalam talian Faith Christian Center. Sebentar saja lagi, kita akan memulakan ibadah hari ini. Untuk menikmati ibadah yang hidup dan berkuasa, ikutilah panduan berikut. Siapkan hati anda dengan minda yang benar, yaitu beribadah
berpakaianlah seperti Anda beribadah di gereja. Elakkan daripada melakukan aktiviti lain sepanjang ibadah. Pastikan telefon Anda dalam keadaan mood senyap. Bernyanyilah dengan suara kuat, bersukacitalah sambil bertepuk tangan dan mengangkat tangan semasa pujian dan penyembahan. Memberi respon terhadap firman Tuhan dengan mengatakan amin. Anda juga digalakkan untuk mencatat nota. Selamat beribadah. Shalom saudara-saudari, kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sekali lagi dapat bertemu untuk ibadah pada minggu ini. Mari kita semua bangkit berdiri, kita memulakan ibadah kita pada minggu ini. Saudara-saudari, Tuhan beserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh, kemudian kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang Yesus, kami mau berdoa bagi jemaah-jemaah agar kami akan menjadi saksi Kristus. Apa yang kami lakukan, kami kerjakan, kami memohon
supaya Engkau memberikan kami kekuatan dan hikmat untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau menjadi seperti kota di atas gunung ketika orang melihat kami dan memuliakan Bapa di syurga. Dan biarlah Tuhan melalui perbuatan kami atau sikap kami dapat menjadi saksi kepada orang lain yang boleh membawa kepada kemuliaan Engkau. Sehingga orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum mendengar firman-Mu, orang-orang yang belum mengenal Engkau akan datang kepada Engkau, menerima Engkau sebagai Yesus dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami juga bersyukur untuk segala pimpinan Engkau sepanjang pandemi COVID-19 melanda negara kami. Kami mau berdoa supaya negara kami bebas sepenuhnya daripada wabak penyakit yang berbahaya ini. Kami isytiharkan firman-Mu, Mazmur 91. Sesungguhnya Engkau akan melepaskan kamu daripada jerat pemikat dan wabak yang berbahaya. Dia akan meliputimu dengan bulunya dan di bawah sayapnya kamu akan bernaung. Kesetiaannya akan menjadi perisai dan peneguhmu. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami. Pulihkanlah negara kami, Tuhan. Bebaskan negara kami sepenuh-penuhnya daripada wabak penyakit COVID-19 ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, kami mau serahkan bahan doa kami kepada Engkau. Kami percaya Engkau menjawab doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Amin. Shalom semua jemaat Tuhan. Selamat datang ke ibadah dalam talian FCC. Kita sangat bersyukur kita boleh bertemu lagi hari ini, pastinya karena rahmat Tuhan kepada gerejanya. Mari jemaat Tuhan, kita mau saling mengalu-alukan antara sesama. Anda boleh lakukannya dengan chat di ruangan public chat kami. Ya, mari jemaat Tuhan. Say hi, katakan hai, shalom antara sesama. Kita mau mengalu-alukan antara sesama kita. Bagi kawan-kawan yang pertama kali beribadah bersama kami ataupun pelawat, kami menjemput Anda untuk mengimbas bakot atau tekan pada pautan Anda pertama kali beribadah bersama kami di ruangan public chat kami. Kami mahu mengenal Anda serta menyalurkan Anda ke kelompok sel supaya kita sama-sama boleh bertumbuh dalam Tuhan bersama-sama. Haleluya. Tahniah kepada pasangan pengantin baru Michael Cole dan Feline Panjang yang telah disatukan dalam nikah kudus pada 18 November yang lalu. Mari kita berdoa bagi pasangan ini agar mereka akan menjadi suami istri, menjadi keluarga yang terus memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, saya mendorong kepada Anda semua, tiada terkecuali, untuk mengikuti Persekutuan Doa Corporate pada 29 November jam 8.30 malam. Kita semua adalah penjaga kota, watchman yang sentiasa berdoa. Mari jemaat Tuhan, nyalakan api doa kita, bangkitkan mesbah doa kita. Kita percaya apabila kita berdoa bersama-sama, Tuhan yang mendengar doa kita pasti akan melakukan hal-hal yang tidak pernah kita jangkakan. Jadikan doa sebagai gaya hidup harian kita. Jumpa Anda 29 November ini, 8.30 malam melalui aplikasi Zoom. Seterusnya, kita mau mendengar dari Cik Irene Panjang tentang FAA Awards Night dan juga Fundraiser. Shalom jemaat semua, hari ini saya akan mengongsikan dua berita baik untuk Anda semua. Kita sedia maklum bahwa Faith Anglican Academy adalah sekolah gereja di bawah naungan gereja Faith Christian Center. Jadi kita semua sebagai satu gereja, kita wajar untuk meraihkan apa-apa events yang diadakan oleh sekolah ini. Sebab walaupun Anda tidak berada di sana, tetapi Anda adalah sebahagian daripada Faith Anglican Academy. Beritahu diri Anda, saya sebahagian daripada FAA. Puji Tuhan. Hari ini saya akan kenalkan kepada Anda semua dua berita baik tersebut, yaitu pada 1 Disember nanti, 1 Disember 2021 jam 7.30 malam, FAA akan mengadakan malam penganugerahan yang bertemakan Go for Gold. Jadi highlightnya pada malam itu adalah kita mau meraihkan pencapaian akademik para pelajar. Kehadiran Anda pada malam itu sudah tentu akan mendorong setiap pelajar supaya mereka belajar lebih sungguh-sungguh lagi untuk akan datang. Jadi pastikan Anda hadir pada 1 Disember 2021 jam 7.30 malam.
Event kedua yang akan diadakan oleh FAA adalah kutipan dana Parallel Providence One Step at a Time pada 3 Disember 2021 jam 7.30 malam. Saya mendorong anda semua untuk mengikuti event ini. Kenapa? Sebab ini kali pertama FAA mengadakan kutipan dana. Jadi pastikan anda hadir supaya kita boleh cipta sejarah bersama-sama. Pada malam itu, kami akan menyajikan malam musical dan juga persembahan daripada para pelajar. Kita lihat sendiri skill yang mereka ada, talents yang mereka ada ketika mereka berada di atas pentas. Tidak hanya itu, para pelajar FAA juga sangat berbakat dalam menghasilkan produk buatan tangan. Ada bunnies, bag, cookies dan ada banyak lagi item-item yang lain. Anda boleh beli, kemudian anda boleh jadikan koleksi anda sendiri, kemudian ataupun anda boleh bagi kepada kawan-kawan yang tersayang. Produk buatan ini anda boleh dapatkan dengan menekan pautan yang tertera di skrin anda sekarang. Saya ingin mengalung-alungkan anda semua untuk menekan link tersebut, kemudian tinjau produk-produk yang sudah disediakan dan belilah, kerana hasil kutipan ini kita akan gunakan untuk membantu para pelajar yang memerlukan. Saya mendorong kepada anda semua untuk log tarik ini 1 Disember dan juga 3 Disember 7.30 malam. Anda tidak perlu pergi ke mana-mana, duduk di rumah saja, kemudian nikmati events ini. Menjadi berkat dan juga diberkati. Okay? Jadi kita jumpa pada 2 tarik ini. Sila berhubung dengan saya ataupun anda boleh berhubung dengan pemimpin sel anda untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut lagi. Untuk makluman kepada semua jemaat Tuhan, kita akan mengadakan ibadah penetapan pada 27 November ini. Kita sangat bersyukur untuk 2 pribadi, yaitu Darren dan Brandon, yang akan ditetapkan. Mari kita menyokong mereka dalam doa agar mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan bertumbuh dalam Tuhan yang membawa kepada kemuliaan nama Tuhan. Haleluya! Kita juga akan meneruskan ibadah kita dengan persembahan dan persepuluhan. Bulan ini ialah bulan misi. Kita sudah mendengar daripada Reverend Tan Choki, macam mana kita boleh terlibat dalam misi ialah dengan memberikan sumbangan, memberikan sumber kepada pelayanan misi. Oleh itu jemaat Tuhan, saya mendorong kepada anda semua, kita semua berilah dalam pelayanan misi. Sila nyatakan G3 misi dalam reference slip perbankan anda. Jemaat Tuhan, bawalah persembahan dan persepuluhan anda kepada Tuhan. Mari kita memberi. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Engkau besar dan berkuasa, mulia, indah, serta agung. Segala yang di langit dan di bumi ialah milik-Mu. Segala sesuatu adalah pemberian daripada-Mu. Kami ini hanya memulangkan kepada-Mu apa yang sememangnya milik-Mu. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita semua siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum itu, mari kita dengarkan pembacaan Alkitab. Pembacaan firman Tuhan diambil daripada Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 hingga 10. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6. Mereka menjelajahi pula Frigia dan Galatia, karena Roh Kudus melarang mereka menyampaikan firman di Asia. Setelah sampai di sempadan Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia, tetapi dilarang oleh Roh Yesus. Oleh itu, mereka terus ke Troas melalui Misia. Mana malam itu, Paulus mendapat suatu penglihatan. Seorang Makedonia berdiri di hadapannya sambil memohon, "Marilah ke Makedonia menolong kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, kami hendak segera bertolak ke Makedonia, karena pada hemat kami, Allah memerintahkan kami menyampaikan Injil kepada orang di situ. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita semua berdiri untuk pembacaan Injil. Injil Kudus dari Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal yang ke-18, ayat yang ke-33 hingga yang ke-37. Sama, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-33. Selepas itu, Pilatus masuk semula ke istana dan memanggil Yesus lalu bertanya, "Adakah kamu raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Adakah kata-kata ini daripada dirimu sendiri atau adakah orang lain mengatakannya kepadamu tentang diriku?" Pilatus menjawab, "Adakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan ketua-ketua imam telah membawamu kepadaku. Apakah yang telah kau lakukan?" Yesus menjawab, "Kerajaanku bukanlah daripada dunia ini. Kiranya kerajaanku dari dunia ini, tentulah para muridku berjuang mempertahankanku daripada diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukanlah dari sini." Dengan demikian, Pilatus pun berkata kepadanya, "Jadi, adakah kamu seorang raja?" Yesus menjawab, "Betul katamu, aku seorang raja. Aku dilahirkan ke dunia untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang memihak kepada kebenaran mendengar suaraku." Inilah Injil Kristus. Shalom semua jemaat Tuhan. Minggu lalu Reverend Philip telah mengingatkan kita supaya jangan malas dan bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk diri sendiri. Dan hari ini kita akan belajar lagi tentang misi dan penginjilan kita sebagai pengikut Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami diberikan kesempatan lagi untuk belajar tentang firman-Mu. Berkati setiap kami, dimanapun kami berada pada waktu ini, di rumah dan di tempat kami masing-masing. Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang memberikan kami pengertian akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bulan ini juga merupakan bulan misi. Firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul yang memberikan kita satu tema, yaitu panggilan. Kita percaya bahwa setiap kita, Tuhan sudah meletakkan panggilan untuk kita melakukannya. Amin. Sama ada kita meresponi panggilan tersebut ataupun tidak. Mungkin kita pernah pikirkan dan bertanya pada diri sendiri, adakah saya sudah bersedia untuk menerima panggilan tersebut? Dan apakah panggilan itu? 2 minggu yang lalu, kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kita semula tentang penginjilan dan misi yang harus kita kerjakan. Seperti yang dikongsikan oleh Reverend Tan Choki dalam khutbahnya, kita melihat sangat sedikit peratus untuk dana-dana dan kerja-kerja penginjilan. Apa yang dikongsikannya kepada kita yang bertemakan, "Pernahkah Anda mendengar?"
Melalui khotbah ini, ada tiga suara yang berseru kepada kita. Yang pertama, perintah Tuhan yang mengatakan bahwa pergilah seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Suara yang kedua, jeritan dari mereka yang telah terpisah secara kekal daripada Tuhan dan mereka berada di tempat keseksaan. Yang ketiga, panggilan dari Makedonia. Suara yang ketiga ini kita akan melihat kembali pada minggu ini, yaitu panggilan dari Makedonia. Firman Tuhan hari ini diambil daripada Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 hingga 10. Dalam teks ini Paulus meneruskan perjalanannya untuk kali yang kedua dalam memberitakan tentang Injil Yesus. Apabila Paulus tiba di Troas dan dia telah mendapat suatu penglihatan, seorang Makedonia berdiri di hadapannya dan memanggil Paulus. Marilah ke Makedonia menolong kami, suara yang didengar oleh Paulus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 9, pada malam itu Paulus mendapat suatu penglihatan, seorang Makedonia berdiri di hadapannya sambil memohon, marilah Makedonia menolong kami. Kita akan melihat apakah sebabnya dan maksud misi Paulus ke Makedonia dan apa yang berlaku sebenarnya daripada panggilan Makedonia ini. Dan melalui teks ini, setiap kita mempunyai panggilan ini. Poin yang pertama, yaitu pergi ke timur. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 6 hingga 7. Mereka, Paulus, mereka menjelajahi pula Frigia dari Galatia karena Roh Kudus melarang mereka menyampaikan firman di Asia. Setelah sampai di sempadan Misia, mereka mencoba masuk ke Bitinia tetapi dilarang oleh Roh Yesus. Ketika Paulus memutuskan untuk mengunjungi dan menyampaikan firman Tuhan di daerah Asia lebih dalam lagi, Tuhan telah menghalang Paulus dan memberikan dia suatu penglihatan supaya pergi memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di Makedonia. Perjalanan Paulus kali ini dicegah oleh Roh Kudus, dan walaupun dia coba untuk ke Asia pada mulanya, dan tetapi dihalang oleh Roh Allah. Dan kali yang kedua, dia coba ke Bitinia, tetapi Tuhan tidak membenarkannya. Yang sebenarnya, Tuhan memberikan Paulus misi untuk melangkah ke Makedonia, yaitu penglihatan yang Paulus telah lihat, ataupun panggilan yang mulanya, ya, di mana Paulus melihat suara yang memanggil dia untuk menyeberang ke daerah Makedonia. Kita melihat melalui peristiwa ini, Tuhan tetap dengan misi dan panggilannya kepada Paulus dan juga kepada kita semua. Ianya memperlihatkan kepada kita bahwa di persekitaran kita ada orang-orang yang berseru kepada kita, yang menantikan kita untuk datang kepada mereka. Untuk apa? Pastinya firman Tuhan harus dikongsikan, berita baik, Injil harus diberitakan. Itulah tujuan Paulus, itulah panggilan Tuhan kepada Paulus untuk pergi ke Makedonia. Mereka memanggil Anda. Orang-orang di persekitaran kita berseru di persekitaran kita. Mereka memanggil kita untuk datang kepada mereka. Adakah kita mendengar dan mengambil berat terhadap mereka, orang di persekitaran kita? Ada kalanya kita selalu berkompromi dengan Tuhan. Kita mudah untuk merungut, berputus asa, dan hanya mau berada di zona selesa kita. Kita sudah selesa. Biasanya kita sangat selesa dengan community kita, dengan orang-orang di persekitaran kita, dengan orang-orang di dalam kelompok sel, di mana kita ada satu kumpulan yang begitu selesa, sehingga kita tidak berani
untuk melangkah keluar ataupun sehingga kita tidak berani. Apabila Tuhan memanggil kita, apabila kita melihat panggilan tersebut, kita tidak berani, kita tidak selesa, kita tidak mau untuk melangkah ataupun dipimpin oleh Tuhan melalui panggilannya kepada kita semua. Kita harus keluar dari zona selesa. Sebab ada dua alasan kenapa kita harus keluar dari zona selesa kita. Yang pertama, ada ramai orang di luar, di persekitaran kita, yang lapar secara rohani dan mencari penyelamat, mencari kebenaran. Mereka haus akan kebenaran Tuhan. Dan Tuhan telah pun menggerakkan hati mereka supaya percaya kepadanya, datang kepadanya. Dan itu sebabnya kita harus keluar daripada zona selesa kita. Karena ada orang di luar kita yang memerlukan pelayanan kita, memerlukan kita datang kepada mereka. Yang kedua, Tuhan bekerja dalam hati mereka yang bersedia, yaitu kita, untuk pergi memberitakan tentang kebenaran Tuhan, memberitakan Yesus Kristus kepada orang di persekitaran kita, di luar kelompok sel kita, di tempat bekerja kita, tempat belajar kita, untuk mengabarkan tentang Yesus Kristus, untuk mengabarkan pengharapan kepada mereka yang telah hilang pengharapan, yang mencari pengharapan tetapi hanya di dalam Yesus Kristus. Dan kitalah yang harus memberikan, kitalah yang harus memberitakan pengharapan tersebut kepada mereka, yaitu kita keluar dari zona selesa kita dan harus pergi untuk mengabarkan Yesus Kristus. Poin yang kedua yang akan kita melihat, apakah tindakan Paulus terhadap penglihatannya dan panggilan dari Makedonia itu. Melihat ke barat, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 11 hingga 12. Oleh yang demikian, kami berlayar dari Troas ke Samothrake dan esoknya ke Neapolis dan dari situ ke Filipi, sebuah kota di Makedonia yang termasuk jajahan kerajaan Roma. Kami tinggal beberapa hari di situ. Paulus meneruskan perjalanannya ke Filipi, sebuah kota utama pentadbiran di wilayah daerah Makedonia. Sebelumnya, Paulus ingin meneruskan perjalanannya ke Asia dan juga coba ke Bitinia. Tetapi Roh Allah mencegah dia. Tuhan tidak membenarkan dia, Paulus, dan mengarahkan panggilannya ke Makedonia untuk melayani orang-orang di sana. Apabila kita melihat pelayanan Paulus di kota Filipi, daerah kota yang di dalam daerah Makedonia, ada dua peristiwa yang berlaku dan keperluan yang perlu untuk dilayani di sana. Yang pertama, yaitu seorang perempuan yang bernama Lydia yang berjual kain ungu dan berasal dari Tiatira. Firman Tuhan menyatakan Paulus pergi keluar pintu gerbang kota ke tepi sungai, kerana di situ Paulus menjangka ada tempat orang berdoa. Paulus duduk bercakap dengan perempuan yang berhimpun di situ, dan dalam masa yang sama dia mengabarkan tentang kebenaran Allah dengan perempuan-perempuan yang hadir pada waktu itu. Dan pada masa yang sama, seorang perempuan bernama Lydia turut mendengarkan Paulus di situ. Cerita ini sangat biasa kita dengar. Dan yang hebatnya di sini bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-14, salah seorang yang mendengar kami bercakap ialah seorang perempuan bernama Lydia yang berjual kain ungu dan berasal dari Tiatira. Dia penyembah Allah. Di dalam peristiwa ini, Paulus memberitakan segala kebenaran Allah kepadanya. Dan perempuan yang bernama Lydia telah percaya pemberitaan yang telah dikatakan oleh Paulus. Yang hebatnya, malahan seisi rumahnya juga dibaptis dan diselamatkan.
Dan inilah adalah panggilan dari Makedonia tadi. Penglihatan yang memanggil Paulus untuk melangkah ke daerah Makedonia. Peristiwa yang kedua, yaitu ketua penjara yang mengawal Paulus dan Silas semasa di dalam penjara. Peristiwa ini berlaku semasa Paulus dan Silas dipenjarakan. Dan semasa Paulus dan Silas di dalam penjara, pada waktu tengah malam, mereka berdoa dan memuji Allah. Apa yang berlaku? Setiap pintu-pintu penjara terbuka dan gempa bumi yang besar. Seterusnya, ketua penjara coba untuk bunuh diri karena dia takut tahanan telah melarikan diri. Dan Paulus, tindakannya, Paulus melarang dan berkata kepadanya, kepada ketua penjara tadi yang takut, yang coba untuk membunuh diri, "Kami semua ada di sini," Paulus katakan kepada ketua penjara tadi. Ketua penjara bertanya, "Apakah patut dilakukan supaya diselamatkan?" Ya, kita lihat bahwa ketua penjara tadi coba untuk membunuh diri. Ya, dia takut dan melihat tahanan lari. Tetapi dia bertanyakan kepada Paulus mereka. Dan Paulus telah memberitakan kebenaran Yesus kepada ketua penjara dan seisi rumahnya telah dibaptis. Keselamatan yang Paulus kongsikan di sini bukan hanyalah keselamatan secara fisikal ataupun hukuman yang akan ditimpa oleh ketua penjara tadi sebab tahanan sudah lari. Tetapi keselamatan yang Paulus beritakan kepada ketua penjara ini adalah keselamatan hidup yang kekal. Ya, hidup yang kekal selama-lamanya. Dan apa yang kita lihat, seluruh rumah, seisi rumah telah dibaptis, yaitu keluarga ataupun seisi rumah ketua penjara tadi. Dan ini juga adalah panggilan dari Makedonia. Melihat kepada dua peristiwa ini, ada keperluan yang perlu untuk dilayani. Dan Tuhan telah menyatakannya kepada Paulus supaya dia melangkah ke daerah Makedonia. Apakah keperluan yang kita lihat ada di sekeliling kita, di persekitaran kita? Pastinya jiwa yang memerlukan keselamatan dari Tuhan. Firman Tuhan adalah pengharapan yang harus dikongsikan. Dan pernahkah kita, apabila melihat orang-orang di persekitaran kita, penuh dengan belas kasihan, kita mengambil perhatian kepada mereka? Adakah hati kita tergerak seperti Tuhan Yesus yang berbelas kasihan melihat domba yang tidak bergembala, melihat domba yang perlu dilayani? Adakah kita juga segera mencari jiwa-jiwa yang telah hilang? Firman Tuhan menyatakan Paulus hendak segera ke tempat yang Tuhan perlihatkan kepadanya. Segera untuk dilakukan. Tidak ditunda-tunda. Sebab keselamatan itu adalah sangat berharga. Dan kita juga lihat bahwa hari-hari ini adalah hari yang jahat. Dan kita memerlukan keselamatan yang kekal. Kita memerlukan pengharapan dalam Tuhan Yesus. Seperti kita juga memerlukan pengharapan, orang-orang di persekitaran kita juga memerlukan Yesus Kristus, yaitu keselamatan yang memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan daripada panggilan Makedonia ini, respon kita, setiap kita mempunyai tanggung jawab terhadap panggilan Tuhan. Dan kita sudah melihat pekerjaan-pekerjaan pemberitaan firman Tuhan yang dilalui oleh Paulus. Dan kita lihat tidak begitu selesa. Dan ada pelbagai cabaran yang harus dihadapi. Tetapi dia tetap dengan panggilannya. Seperti suatu penglihatan yang Allah nyatakan kepadanya. Sebagai pengikut Yesus dan yang sudah mendengar tentang Injil keselamatan, apakah respon kita pada hari ini untuk menyokong pekerjaan misi dan respon terhadap panggilan dari Makedonia tadi? Setiap kita ada panggilan
Makedonia ini. Setiap kita terlibat di dalam suara panggilan dari Makedonia ini. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 2, Yesus berkata, Dia berkata kepada mereka, tuaian banyak sekali, tetapi penuai hanya segelintir. Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya menghantar pekerja untuk menuai. Tuhan Yesus yang empunya ladang, dan kita adalah pekerja-pekerjanya. Sebagai pekerjanya, kita ada tanggung jawab yang perlu dilaksanakan. Firman Tuhan tadi mengatakan bahwa di persekitaran kita, ladang sudah menguning, bahwa kita adalah pekerjanya, dan kita harus pergi sebagai pengikut Yesus, sebagai pekerja di ladang Yesus. Perkara yang pertama, yaitu memberi. Kita mempunyai tanggung jawab menyokong para penginjil dan gereja melalui pemberian dan dana-dana digunapakai untuk penginjilan dan di ladang-ladang misi. Dan kita juga harus memberikan diri kita untuk dipakai oleh Tuhan. Respon kita yang kedua, berdoa supaya kita peka dengan situasi yang berlaku di persekitaran kita, supaya Tuhan memperlihatkan dengan mata rohani kita dapat melihat keperluan dan panggilan dari Makedonia tadi. Berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat untuk mengungsikan Injil kepada rakan sekerja, tempat belajar, keluarga, dan juga saudara mara kita. Yang ketiga, yaitu pergi. Kita harus pergi untuk mengungsikan Injil Yesus kepada orang lain, bekerja dan melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus kepada kita. Respon kita dan perlu ada tindakan yang segera. Suara yang pertama dari khutbah, pernahkah Anda mendengar? Yaitu pergi, jadikan semua bangsa murid Yesus. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus kepada kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita lihat di persekitaran kita. Siapakah mereka-mereka yang belum pernah mendengar tentang Yesus Kristus? Ahli sel kita yang lama tidak bersama-sama dalam sel. Orang-orang yang pernah datang ke gereja, tetapi sekarang kita tidak mengetahui apakah situasi mereka. Dan pernahkah kita menelepon mereka? Dan juga pernahkah kita mencari mereka kembali untuk datang ke kelompok sel, datang beribadah bersama-sama dengan kita pada hari ini? Adakah kita pernah teringat akan mereka? Tuhan mengingatkan mereka kepada kita, tetapi kita mengabaikannya. Kita melupakannya. Kita tidak mengambil kisah tentang mereka. Walaupun kita teringat akan mereka. Hari ini, mari kita kuatkan semula khususnya. Jom ke sel yang sudah kita lakukan sebelum ini. Di mana kita dapat menuai jiwa. Di mana kita dapat membawa ramai jemaat masuk di dalam kelompok sel kita. Maupun kawan-kawan baru kita. Setiap kita mempunyai panggilan Makedonia ini. Mari kita saling memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Mereka sama seperti orang-orang Makedonia yang memerlukan Tuhan Yesus untuk mengisi kekosongan dalam kehidupan mereka. Mereka ada keperluan yang harus kita layani. Mereka memerlukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Saya akhiri dengan memperingatkan kita semula amanat agung dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Di dalam Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20, Yesus berkata, "Oleh itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
ajarlah mereka supaya taat akan segala perkara yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku akan sentiasa bersamamu hingga akhir zaman. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Dan kami percaya bahwa setiap kami mempunyai panggilan ke dunia ini. Dan hari ini Bapa, kami mau melangkah untuk keluar dan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di persekitaran kami. Berikan kami hikmat, berikan kami kebijaksanaan Tuhan untuk menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada di persekitaran kami. Dan tolong kami Tuhan, agar kami terus peka terhadap situasi di persekitaran kami. Dan kami memberitakan nama Tuhan Yesus, dan Engkau ditinggikan, dan Yesus terus dimuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Haleluya, saya percaya saudara-saudari diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar sebentar tadi. Mari kita bangkit berdiri, kita akui iman bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar, Dia diperanakkan, bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan oleh-Nya, untuk kita manusia, dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak dara Maria, dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati, dan kehidupan dalam dunia akan datang. Amin. Jemaat sila berdiri. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amen.